Masa gitu. Kalah tembak Pak ya? Kalah. Juga bisa ada, kalau di crane itu ada namanya safety instrument. Jadi dia akan berhenti, mesin itu akan stop ketika dia menyentuh di titik tertentu. Contoh, orang mau lewat di tangga. Tangga kan itu ada pembukaan gini ya. Tangga biasa dibuat sistem. Ketika tangga ini open, ceklek. Nah, ada ceklek itu dia mengirim sinyal bahwasanya mesin harus mati karena ada orang lewat. Ketika dia nutup kembali, mesin bisa beroperasi kembali. Itu termasuk salah satu pengaman di crane. Yang terbaik. Bus. Step Castegiat nomor 2 Sinohydro kualitas. Oke.